Welcome to the GP Gossip Paparazzi Channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu seperti biasa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis, kabar artis yang terbaru dari kami di GP Gossip Paparazzi Channel. Dicekam rakyat, Raja Thailand asik isolasi diri sambil pesta dengan 20 selir di Jerman. Slitgossip.com. Berbagai cara dilakukan orang-orang untuk mengisolasi diri dari virus corona atau COVID-19. Namun, apa yang dilakukan oleh Raja Thailand? Faji Ralongkorn. Baru-baru ini justru membuatnya dicekam rakyatnya sendiri, seperti dilansir dari liputan6.com. 31 Maret 2020, sang raja berusia 67 tahun itu dilaporkan mengisolasi diri di Jerman bersama 20 selir dan sejumlah pelayan. Raja Faji Ralongkorn dilaporkan telah memesan seluruh Grand Hotel Sonnenbisi di Jerman setelah hotel bintang 4 itu menerima izin khusus dari Dewan Distrik untuk mengakomodasikan pesta sang raja. Hotel itu merupakan satu-satunya penginapan yang masih buka di wilayah tersebut, meski sejumlah wisma dan hotel lain sudah diperintahkan untuk tutup akibat krisis virus corona. Masih belum jelas apakah keempat istri Raja Faji Ralongkorn juga ikut dalam rombongan isolasi tersebut. Namun sebelumnya, ada 119 anggota rombongan Raja Faji Ralongkorn yang telah dikirim kembali ke Thailand karena diduga terinfeksi virus corona. Laporan bahwa sang raja sedang mengisolasi diri dengan berpesta bersama 20 selirnya itu pun telah didengar oleh rakyat Thailand. Mereka merasa geram dan tak kuasa untuk melontarkan kritik secara online, meski hal itu berarti melanggar aturan kerajaan. Thailand sendiri memiliki hukum martabat keagungan penguasa, di mana siapapun yang menghina atau mengkritik monarki dapat dipenjara hingga 15 tahun. Namun tetap saja, para netizen Twitter di Thailand membuat tren lewat tegar yang berbunyi "Mengapa kita membutuhkan seorang raja?" Tagar tersebut muncul 1,2 juta kali di Twitter dalam waktu 24 jam setelah seorang aktivis mengklaim Faji Ralongkorn sedang asyik berlibur di Jerman sementara wabah virus corona terus menyebar di seluruh Thailand.